Kegiatan gelar apel penyemprotan disinfektan di lapangan Istana Kepresidenan Cipanas, Kecamatan Cipanas, Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, sebagai langkah mengantisipasi pencegahan virus corona atau COVID-19 yang dilakukan oleh pihak Muspida Pemerintahan Kabupaten Cianjur. Pelaksanaan tersebut mulai hari Selasa 24 Maret 2020, dan dalam acara kegiatan tersebut nampak hadir Bupati Cianjur, Kapolres Cianjur, Dandim 0608, Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Komandan Brimob Jabar, para staf perwira Polres Cianjur dan para camat, juga Kepala Dinas Pemkab Cianjur, Kepala UPTD Pasar Cipanas, Kepala Puskesmas dan seluruh OPD Kecamatan Cipanas dan yang ada di Pacet beserta jajaran serta anggota Binsa Babinkam Tibmas Polsek, seluruh anggota Polres Kabupaten Cianjur. Dalam rangka penyemprotan dilakukan sepanjang Jalan Raya Cipanas Pacet dan sampai puncak perbatasan Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ya Allah, ya Allah, ya A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fad'u biha wa darul ladina yudhinuna fi asma'malun. Ya Allah, ya Us, ya Salam, ya Mu'min, ya Mu'ajak, ya Fatah, ya Alim, ya Habib, ya Basit, ya Habib, ya Rafi, ya Nur, ya Sakur, ya Ali, ya Kabir, ya PLT Kabupaten di lapangan apel. Inspektan khusus untuk jalur puncak sesuai dengan rencana yang telah kita rencanakan. Alhamdulillah, kita mohon kepada Patala, mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita limpahkan kepada Junan Alam, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabat, sampai dengan kita semuanya. Hadirin yang berbahagia, saya atas nama pemerintah Kabupaten Cianjur dan Porkominda mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang hari ini bisa hadir bersama-sama dalam rangka ibadah menyemprotkan agar Cianjur ini bebas dari virus corona atau COVID-19. Kemudian juga telah mengerahkan peralatannya. Alhamdulillah kemarin Cianjur khususnya Kiranya Cianjur dalam rangka mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 atau yang kita kenal sebagai virus corona, kami dari pemerintah Kabupaten Cianjur menghimbau kepada seluruh warga masyarakat agar untuk mengurangi aktivitas. Hari ini saya berserta Porkominda, Laka Polres, Padang Leon,
Cipanas. Tim kita bagi tiga, satu tim yang mengarah ke Pacet, satu tim yang mengarah ke Puncak, satu tim yang khusus untuk menangani Kota Bunga dan Brimo. Untuk warga masyarakat Cipanas, insya Allah hari ini kita berusaha dari pemerintah Kota Cianjur agar di Cipanas ini clear dari penyakit virus corona. Dan juga saya mohon bantuannya untuk warga Cipanas, ikuti dan taati aturan yang diberikan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, termasuk kabupaten. Jaga kebersihan, jaga keluarga. Ya. Lebih baik kita untuk sementara ini diam di rumah, dan juga cuci tangan, banyak minum, dan cuci tangan yang benar ya, pakai sabun, pakai air yang mengalir dan bersih. Juga jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dibebaskan dari virus corona. Itu saja, terima kasih warga Cipanas, salam.